siapa? Masih di hati. Marem, orang kalau manggil aku marem. Itu ibu masa apa ini? Ibu masanya tadi. Ibu udah bikin ayam goreng. Kenapa kok bisa dinamai toko marem di sini? Soalnya bakulnya lincah, lembek, kemayu, kemenye. Murah jadi warung gitu lah. Jadi mulai tahun kapan, Bu? Kalau saya berdiri mulai tahun 1 tahun. Umur 1 tahun, tapi kalau warung ini berdiri mulai tahun 2017. Penghasilannya Ibu dalam 1 hari itu minim berapa, Bu? Minim 500, 1 juta. Kalau ada catering, alhamdulillah bisa 5 sampai 10 juta. Terima pesanan setiap hari ya, Bu? Ya, alhamdulillah ada yang bisa dari kantor-kantor, dari sekolahan, ya dari orang-orang yang selamat-selamat. Alhamdulillah, mes doa sahabat bareng, alhamdulillah. Anak Ibu berapa? Anakku 2, yang satu udah nikah. Terus yang satunya masih sekolah di Almisri. Menu yang Ibu jual apa itu apa? Ada ayam panggang, ayam goreng, ayam kari, ayam pedas, ayam kecap hitam manis, kentaki, rawon, pecel. Mesin aku iso masak ngono lho, lek tak dolo mbak ngono. Kamu punya karyawan berapa, Bu? Karyawan aku gak tetap, Bu. Sudah tapi bujuku aku enggak laku. Kalau aku catering baru aku ambil karyawan 2, 3 sampai 5 orang ngono. Biasanya digaji berapa? Biasanya digaji kalau 50 gitu lah, satu orang 50. Alhamdulillah we bisa bantu-bantu orang. Kerjaan ya, Bu? Iya, harus. Kita kan dilihat pekerjaan gitu, bukan lihat muka cantik males aku enggak mau, enggak make. Meskipun apa ya, standar. Pokoknya pasang dunia pakai. Tadi MA Ardi ya. Dari penghasilan warung di sini apa cukup buat membiayai sekolah? Pasti cukup lah, soalnya aku sih murah meriah. Saat aku tuh tak hari nabung 10 ribu ha, terus nabung, dan aku tak bisa ngomong gak makan lah. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. Udah menerima karena kami wawancarai. Sama-sama, aku juga terima kasih udah diwawancarai. Warungku tambah lari, insya Allah. Amin.